Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Menuju gelaran Pilpres 2024, tokoh-tokoh partai politik ramai memasang baliho di berbagai penjuru kota. Di antaranya yang marak adalah baliho Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Tokoh baik dari kalangan sipil maupun militer muncul untuk melaju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sementara itu, kemunculan Jokowi menjadi presiden juga membuka jalan bagi kepala-kepala daerah lainnya. Di sisi lain, figur-figur yang berasal dari partai politik makin mendapat saingan. Faktor utama pendukung tokoh-tokoh tersebut adalah popularitas dan elektabilitas sebagai seleksi alamiah capres dan cawapres. Aparat penegak hukum